Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan kali ini ya, ini adalah acara Reservoir Ride. Dan ini ada orang yang ngateng aneh. Summers. Anjir, ini kebakar cuy. Baru awal-awal ya, ini udah kebakar duluan aneh cuy. Kampret banget dah ini. Belum apa-apa udah kebakar duluan gitu ya. Dan dibakar sama orangnya. Ini kampret banget ya. Ini orangnya yang kemarin cuy. Ini kenapa kita lawan orang yang kayak gini lagi ya? Ini nyesek banget sih. Musuhnya cuma kininian doang ya, nggak ada yang lain. Dan baru mulai ini aku udah kebakar duluan cuy. Nyesek banget dah. Belum apa-apa udah ada yang attack. Ini bakalan kalah lagi ya kita ini ya. Lawan tap lagi cuy. Dan untuk serangan dia ini sangat parah banget cuy. Tadi attack-nya seperti apa ya? Enggak ngotak banget dah. Ini aneh. Diserang sama orang-orang yang kayak gini cuy. Kenapa musuhnya kita harus seperti ini terus ya? Musuhnya ini-inian terus cuy, nggak ada musuh yang lain ya. Kalau diinget-inget, ya kampret banget emang. Seperti kita itu terjebak di zonanya gitu-gituan aja gitu ya. Tuh kan, udah ada yang kebakar lagi. Dan ini mungkin bakalan ke relok ya. Nanti ini kayaknya bakalan ke relok cuy. Ya, kita lawan seperti ini lagi ya. TAP ya, sebelumnya kita udah lawan TAP dan kemudian kita lawan musuhnya lagi ya, TAP cuy. Ini lucu banget sih kalau kita pikir-pikir, kenapa harus TAP mulu yang muncul, bukan yang lain gitu. Ini kita bakalan kebakar nih kalau orang-orangnya seperti ini ya. Ini aku juga bakalan kebakar cuy kalau dipikir-pikir, kita akan kebakar. Kebakaran jenggot lagi gitu ya. Nah, di sini kita sudah mulai membantu ya. Bukan kita sih, tapi aneh doang sih yang membantu di sini. Tuh kan efek-efeknya juga udah keluar semua coy, efek-efeknya tuh kan. Dan ini aku cek juga nggak bisa disembunyikan ya laporan seperti ini. Sangres tuh kan, sangres lagi cuy. Ini juga, ini sebenarnya dari aliansi mana ya? Kayaknya agak lain emang ini. Padahal ini di Legend 2 ya, bukan Legend 1 nih. Legend 2. Kita lawannya Legend 2 lagi cuy. Legend 1 ini. Kita lawan lagi. Bukan kita kalah cuy. Ini ngeri banget sih. Kita lawan Legend 2 tapi dalamnya seperti ini. 1003 cuy. Wede parah-parah semua ini. Dia menggunakan kapal induk ya. Mungkin karena di situ dia menang. Makin nggak otak lagi ya. Itu tadi aku baru mulai ya, di attack sama dia dan 3 juta pasukan itu udah KO ya. Apalagi di SVS ini bakalan gimana? Ini kayaknya bakalan kacau ini. Tuh kan. Ini udah ngeri-ngeri semua ini orangnya.
Ya udah, gunakan hero yang terbaru ya, inventory-nya ya. Nah, kalau si Mamba Pink sih ya nggak masalah, tapi yang lainnya yang kewalahan nih. Nggak bisa lawan jadinya. Jadi di sini aku diminta untuk ikutan sama si Mamba Pink ya. Ini apa? Biasa berangkat dalam waktu 9 menit. Ini apa nih tampilannya? Maksudnya gimana? Buat kalian yang ingin top up game State of Survival, aku merekomendasikan Sanske Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercaya aku, pastinya murah, cepat, aman, dan legal guys. Kali ini Sanske Gaming Shop ada promonya via login dan harganya seperti ini guys. Murah banget kan? Kalian cukup kirimkan akun kalian, kemudian bayar, selesai guys. Diamond kalian langsung masuk ke akun kalian. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Kunjungi websitenya di www.sanskegamingshop.com untuk via ID-nya guys. Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS_Sanske untuk mendapatkan potongan harga guys. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Sanske Gaming Shop Official. Nah, mumpung masih ada promo, buruan order sebelum kehabisan guys. Thank you.
Anjir, ini aneh dijadikan samsak hidup sama orang ini, si Sangri. Ini orangnya kampret banget, cuy. Ini kenapa ada aneh di sini ya? Ini aku mau di attack lagi nih sama siapa lagi nih. Ada aja orang-orang yang mau ngattack aneh, cuy. Kebakar, cuy. 1 juta, cuy. Ini aku 1 juta di attack sama dia itu ya. Dan ini menurut aku sih kampret banget ya. Ini aku akan ke bagian sini aja deh. Bagian sini terus ya, kirim pasukan. Apain lagi kalau bukan kirim pasukan gitu ya. Tuh kan. Ada bakalan ngajar orang nih sekarang. Wih, dih, kampret dah itu. Ini masih ngebug ya. Ini aku udah relok tapi yo, masih ada ya bangunannya di sini, bagian sini. Padahal aku udah di bagian sini gitu ya. Ini nyesek banget sih. Udah dijadikan samsak hidup, terus di rally sama orangnya. Sekarang di atek-atek, cuy. Di atek-atek sama orang-orangnya. Emang benar-benar jadi samsak hidup kan di sini. Oke, kita akan kirim pasukan aja deh di sini. Dan memang sih ya, semakin hari update-annya semakin banyak dan orangnya makin hebat banget ya. Kalau dicek-cek orangnya makin-makin hebat, cuy. Kendaraan maksudnya gimana nih? Bener-bener ngeri banget nih orang-orangnya, cuy. Si Sangri ini terutama belum apa-apa nih langsung di attack dan ada duplikat ya, ngebug ya. Tuh kan di sini ada, terus di sini juga ada, cuy. Kenapa ini? Ini game termahal tapi ngebugnya banyak. Tuh kan. Para-para semua di sini, cuy. Makanya aku ya ke bagian sini deh. Cari aman terlebih dahulu, cuy. Tapi kalau dia menggunakan percepatan, aku bakalan kalah juga ya. Aku bakar juga ujung-ujungnya itu. Bukan dia mau direli sama orangnya. Ih, Gundam semua, cuy. Itu orangnya Gundam semua. Orang yang ngatek-ngatek itu ya, orang-orang yang seperti ini. Tuh kan. Diatek kebakaran nih. Ini puas banget nih orang-orang yang ngebakaran nih, cuy. Saking kuatnya ini orang-orangnya sampai-sampai aneh kebakar. Aku akan jalan ke bagian sini terus bagian sini juga ya. Ini cuma jadi perkuat nanti kalau ada airnya tumpe-tumpe langsung aku akan loncat dan bantu yang lainnya ya. Airnya itu bakalan bagus ya. Dan untuk di Legion 2 ini ya, kebanyakan orangnya nggak sebanding sama aku ya. Maunya ke Legion 2, memang udah Legion 2, tapi orang-orangnya juga pindah ke Legion 2. Yang kuat-kuat ke Legion 2 juga, cuy. Ini bakal banyak banget makan biokep ya. Dan ini beberapa orang juga udah mulai masuk ini. Ini siapa namanya ini? Ya, orangnya ini kuat juga seperti si Black Mamba, cuy. Hampir-hampir mirip orangnya. Malah dia attack, cuy.
kalau ada orang yang relok, nggak bisa ya. Tuh kan? Ada yang mau ngatekan nih lagi. Mana nih yang mau ngatek nih? Wah, di bagian pengumpulan. Namanya si Ultra ya, dan pastinya aku bakalan kalah. Ultra ini satu doang dia gunakan ya. Terus orangnya ini muncul coy. Wah, kebangetan banget deh itu. Dan ini dia, pasukan aku langsung tewas segini coy. Ini sedikit nyesek banget ya. Baru mulai langsung di attack sama orangnya. Tolol cuy. Makin tololan ya jadinya.
Thank you.
Yakini adalah detik-detik terakhir ya. Waktu lagi 10 menit dan ini udah berakhir sih. Dan kita harus kirim pasukan ini secepatnya, cuy. Anjir, ini banyak banget nih. Aku kirim-kirim pasukan kayaknya. Sangat-sangat banyak banget dan pasukan aku ini udah banyak yang KO juga ya. Kalau dipikir-pikir. Ih, anjir. Apa udah di KO-in dulu aja. Nah, musuhnya. Tuh kan. Aku bakalan dijadikan bulan-bulanan warga lagi nih. Dijadikan samsak hidup, coy, sama dia. Dan pasukan aku itu memang udah habis duluan ya. Banyak banget yang udah tewas ya. Kalau dipikir-pikir. Itu udah jadi samsak beneran aja, coy. Belum apa-apa udah kebakar. Baru dimulai ya, itu udah langsung kebakar. Dan orang-orangnya ya seperti ini, monster semua ya. Habis dah ini pasukan aneh. Udah memang benar-benar habis gitu ya. Dan langsung aku kirim pasukan ke bagian sini, coy. Sudah aku katakan dari tadi ya, itu aku dijadikan samsak hidup sama dia. Dan banyak banget nih yang mau ngatek di bagian senternya. Tuh kan, banyak banget nih yang mau ngatek ke bagian senternya. Dan banyak banget juga ya bagian airnya muncrat semua, coy. Wah, parah sih ini orang-orangnya. Udah jadi samsak, terus diatek sama musuh ya. Itu memang nyesek banget sih. Udah dijadikan samsak hidup. Sekarang kayak gini, cuy. Kalau dihitung-hitung sih, ini kita poinnya beda lagi. Wah, lumayan nih untuk poinnya. Dan ini pasukan aku juga udah habis banget. Udah duluan habis, cuy. Tau kan? Ini si baby boss ini siapa namanya ya? Yang pakai foto profil baby boss. Wih, parah banget aneh. Di sini sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain, cuy. Cuma bisa cari airnya doang sih. Tuh kan, pasukan aku juga udah habis banget. Dan kalau aku gunakan percepatan, ini bakalan memakan percepatan banyak ya. Soalnya ini akan aku gunakan pada saat acara SPS ya. Jadi ya nggak bisa aku bantu-bantu semua, cuy. Tuh ada yang attack lagi, cuy. Ini anak siapa ya? Padahal lumayan banget itu. Oh kan. Padahal lumayan banget itu. Sekitar seribuan ya. Tapi udah di attack duluan. Tuh, cuma inventory doang tuh ya pasukan aku ya. Dari tadi udah dibakar dan aku katakan sama yang lainnya aku dijadikan target sama mereka. Beneran sih. Dijadikan target sama dia. Dan waktu lagi 5 menit ya, ini udah berakhir. Dan aku kurang tahu juga ini kita menang apa kagak nih.
tuh kan si Mamba Pink ya, ini ngeri banget memang orangnya sebenarnya. Dan kalau ada dua orang kelar cepat mungkin ya, kalau ada dua orang seperti si Mamba Pink ya, kalau ada banyak orang yang seperti itu lebih parah lagi sih, tapi monster semua jadinya ujung-ujungnya itu. Bukan, dan waktu lagi 34 detik ya, ini acara udah berakhir dan ya kita menangkan pertarungannya cuy. Soalnya aku juga nggak masuk ke Discord ya, itu sebenarnya masih ada voice-nya ya. Mungkin mereka bilang sesuatu tuh di bagian sana cuy. Wih, ngeri cuy. So kan ini dia pertarungannya ya, OSS lawan TAP cuy. Dan ini kita terulang lagi ya, kita melawan orang yang sama. So kan, ini orangnya lagi ya, MPV cuy. Emang parah sih si TAP ini. Dari 7-19 ini state muda sekarang ngeri-ngeri semua ya, gak seperti dulu ya. Nah itu dia guys untuk pertarungan Reservoir Riders Summit kali ini ya, kita lawan TAP lagi ya. Dan sebenarnya aku itu baru mulai langsung dijadikan target sama si Sangres. Parah sih, baru mulai langsung kebakar. Terima kasih sudah menonton video ini, subscribe video berikutnya di Intro UTF. See you next time guys, bye bye.